Mami positif hamil. Abi, Abi sini Abi. Kita berdua aja nih. Enggak dong Abi. Min. Iya Cing, panggilin Roy. Ajak makan sama-sama di sini, ya. Bilang sama Roy, Mami mau bikin rapat keluarga. Rapat keluarga. Iya, Min. Encing mau bikin pengumuman resmi. Lu juga harus tahu. Dan harus ikut menyambut kedatangan anggota keluarga kita yang baru. Kan? Iya, Cing. Siap. Mimin panggil Bang Haji Roy, ya. Apa kata lu aja deh, Mai? Malam ini gua cabut. Gua udah gak tahan lagi. Kasihan sama Pak Jun. Iya, Bay. Udahlah, Sul, gini aja. Lu anterin Pak Jun pulang, abis itu jemput Diana. Kalau masalah bubur, biar gua aja yang beresin. Coba gua bilang Pak Jun aja dulu. Pak. Ya, Sul. Diana masih belum telepon juga, ya? Iya. Tadi banget sih udah telepon, tapi sampai sekarang ini ya belum telepon lagi. Mungkin acaranya belum selesai di kafe yang baru. Gimana kalau Pak Jun ini istirahat di rumah aja, saya antar pulang, Pak. Nanti biar Diana saya yang jemput. Udah, nggak mau. Saya masih tetap mau jemput Diana, karena saya khawatir, ya. Tapi Pak Jun, waktu tadi Pak Jun telepon Diana, Diana baik-baik aja, kan? Iya sih. Tapi saya juga khawatir sama kesehatan Pak Junaidi, Pak. Biar Bapak bisa istirahat, saya antar aja, Pak, ya, pulang. Emang ini mau kamu, kan? Kamu mau jemput Diana, gitu. Kesempatan, ha? Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo, kalau mau antar saya. Oh. Ya, sebentar, Pak. Di, bangun, udah mau sampai, Di. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku ketiduran, Kat. Aduh, aku belum ngabarin ayah lagi. Kenapa, Di? Astagfirullahaladzim. Ini handphone aku habis baterai. Cakep. Ada-ada aja sih, giliran situasi genting kayak gini, handphone mati. Ya udah, nanti sampai kantor ngecas aja sebentar ya, Di, ya. Iya. Ya Allah. Ih, Butet, baru juga maghrib, masa udah molor aja sih, Tet? Eh, bangun, bangun. Aduh, apaan sih, Laras? Bangun, Tet, gue lapar banget, ayo. Ayo, temenin gue makan bakso, yuk. Yuk, bangun. Laras, malas sekali aku keluar, loh. Ngantuk pun. Ya Allah, Tet, ayo dong, gue lapar banget, Tet, sumpah. Gini deh, gue traktir deh. Ya, ayo dong, Tet, temenin gue. Lu tumben banget sih nolak rezeki, ayo. Laras, bukan nolak rezeki, masalah aku gak lapar. Gak lagi pengen makan, loh. Masa aku paksa? Kok ini kalau lagi ada maunya aja, baru aku paksa-paksa aku, ya. Iya, apaan sih, Tet? GR banget sih, gue juga gak maksa lu kali, gue cuma nawarin. Ya udah, terserah lu deh. Kalau lu gak mau, yaudah. Gue pergi sendiri, gue makan bakso. Awas lu ya, kelaperan. Terus nyusul gue, awas lu ya. Bener nih, gak mau. Nih penawaran terakhir nih, gue traktir makan bakso, mau gak?
Ngantuk aku, kau bungkuskan aja lah buat. Enggak ada bungkus-bungkus. Ya udah kalau gitu gua pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pelit kali sih. Ah, kau ini ngeganggu aja si Laras ini, ganggu terus. Orang lagi enak pengen ngehalu-halu gitu. Lagi ngebayangin Bang Abay ngapelin aku ke sini ya kan. Bang Abay. Udah sampai, Pak. Oh, udah sampai, toh. Alhamdulillah udah nyampe rumah Pak Junedi. Maaf ya, Sul. Saya dari tadi mikirin Diana sampai enggak tahu toh udah sampai rumah. Iya, enggak apa-apa, Pak. Saya ngerti kok. Iya, Diana kok enggak telepon lagi ya? Aduh, baterainya habis. Masya Allah. Saya tuh seneng banget tuh Pak liat ya. Diana tuh beruntung sekali. Dia punya ayah yang begitu perhatian, begitu sayang sama dia. Nggak usah muji-muji kayak gitu, Sul. Saya tahu arah omongan kamu kemana. Kamu pengen mendapatkan cintanya Diana seperti Diana mencintai saya, kan? Ya, toh? Sudah, sekarang kamu lebih baik jemput Diana aja. Bawa pulang cepat, ya. Ya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Iya, Neng. Aku mau pesen baksonya satu ya. Siap. Makan di sini apa bungkus? Makan sini aja deh, biar kalau nambah gampang. Oke, siap. Silakan duduk. Oke. Bar ya. Bang. Ya, yeah, mau apa, Bay? Ya. Biasa, atuh. Ya, yeah, Bay, siap, Bay. Silakan duduk, Bay. Oke, okay, Bang. Ras. Kok lu di sini? Lu ngapain di sini? Iya, lu sendiri ngapain di sini? Ya, gua mau makan bakso. Iya, sama. Gua juga mau makan bakso. Ya, tapi tumbenan aja lu makan bakso di sini. Ini kan langganan gua. Apa jangan-jangan Laras sengaja ke sini biar ketemu gua? Ya. Terus masalahnya di mana? Oh, jadi gua enggak boleh gitu beli bakso di sini, ha? Lagian lu juga aneh deh. Ngapain coba lu makan bakso? Tuh lu lihat tuh. Orang yang makan bakso itu kebanyakan perempuan. Lu lihat aja yang beli, perempuan semua kan di sini. Ngapain lu tiba-tiba cowok makan bakso? Aneh banget, heran gue. Laras, emang bakso itu diususin buat cewek? Bakso itu makanan buat semua orang. Nih, buktinya aja abangnya yang jualan tuh cowok. Jangankan cewek sama cowok, kucing pun makan bakso, Laras. Udah, jangan pada ribet aja. Mending pada makan bakso. Nih, baksonya. Selamat menikmati. Iya, makasih ya, Pak ya. Makasih, Bang. Sebelumnya, Mami mau ucapin terima kasih buat semuanya. Khususnya buat anak Mami, Roy sayang. Yang udah mau duduk di sini, hadir dan makan bersama dengan Mami dan juga Abi. Ah, pakai intro segala, kelamaan. Mami juga mau bersyukur kepada Allah SWT dan selalu berdoa. Insya Allah kita semua nih jadi keluarga yang semakin kompak. Jadi nanti kita semua bisa masuk surga, di surga Mami nih. Jadi bisa ketemunya Roy lagi, Abi lagi. Mimin, Amayana dan Opik juga dibawa dong. Oh iya, Mimin, Yana, Opik juga ikut masuk surga nanti ya. Amin. Jadi ini mau ngomong apa sih, Mi? Gini Roy. Sayang, Mami mau kasih kabar gembira buat kalian semua, khususnya kamu.
Karena alhamdulillah Mami positif hamil. Beneran hamil? Iya, hamil sayang. Bos Haji, Bos Haji, tarik nafas Bos Haji, atur nafasnya yang benar ya Bos Haji. Ya Haji Bos, Haji Bos, jangan ngeheng Haji Bos. Atur nafasnya Bos Haji. Sedih gak? Hah? Mami jadi susah nafas nih gara-gara antum ngomong mulu. Maaf Bos Haji. Maaf. Mungkin Bang Haji Roy terharu dan gak bisa berkata-kata, Cing. Saking senengnya mau punya adik, ya kan Bang Haji Roy? Semoga aja dede bayinya mirip banget sama Bos Haji Roy. Gantengnya, baiknya, solehnya, dan semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos Ganteng. Apa kabar? Pasti mau jemput Diana ya? Iya nih. Diana udah pulang belum ya? Diananya belum pulang, Bos. Masih lembur. Selesainya jam berapa tahu nggak? Wah, mana saya tahu. Tanya aja bosnya. Bilang disuruh sama saya. Gaya lu, Jo. Emang lu tuh siapa? Tukang parkir lah. Jojo, si tukang parkir. Diana pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku pamit duluan ya. Iya, mari. Mari. So, ayah mana? Ayah kamu di rumah, Di. Malam ini biar aku antar kamu pulang ya. Oh, ya udah. Yuk pulang. Yuk. Gue jalan dulu ya. Siap, Bos. Silakan, hati-hati di jalan. Mari, Jo. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Yeah. Aduh, lupa nggak dimintain duit parkir. Bos Abdul, aduh, lumayan 2.000. Baik-baik. Lo emang sering ya makan di sini? Sering, Ras. Kan gue udah bilang, ini langganan gue. Kok lo baru ngasih tahu gue sekarang sih? Harusnya tuh lo kasih taunya dari dulu-dulu dong. Ini bakso enak lo, Bay. Ras, emang lo tuh siapa gue? Harus gue ngasih tahu lo. Ih, kok Abai ngomong gitu sih? Yah, dia cemberut. Gue salah ngomong kali ya. Dia cemberut. Gue salah ngomong kali ya. Kok lu jadi cemberut gini sih? Lu gak punya duit kan? Udah tenang, gue bayarin. Enak aja lu. Lu mau duit kali. Gak usah bohong lah, Ras. Kan duit lu tuh udah habis buat beli sendal buat nyokap lu di rumah. Ya terus menurut lo, gue gak punya tabungan gitu, ha? Gue percaya lu punya tabungan. Tapi yang gue gak percaya,
Emang tabungannya ada isinya? Ih, ngeselin banget sih, Bay. Ah, sumpah. Amak banget sih, udah malam juga. Maaf, udah selesai belum ya? Saya mau tutup. Lah, tumben cepet banget, Bang. Iya, perasaan juga kita baru ngobrol. Kalian lihat ke belakang dong. Kalian kayaknya asik berdua, sampai lupa waktu. Ya, maaf ya, Bang. Ih, busi, Bang, gara-gara lu. Bang, maaf ya, Bang, ya. Jadi nyalahin gua sih, ah. Ya, lu ngajakin gua ngobrol terus dari tadi. Gimana gua tahu? Ah, semuanya jadi berapa ya, Bang? Semuanya 40.000. Ras, udah. Biar gua aja yang bayar. Duit lu simpan aja, jaga-jaga. Takut nyokap lu nelpon lagi, kan? Bang. Oh, kembalian ya? Iya. Ternyata. Ini kembalian. Makasih. Sama-sama. Makasih ya, Bay. Sama-sama, Ras.